Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gazi Haidar. Di sini saya akan mereview sedikit Tanto Sira saya. Bahan baja bohler K110. Ini melalui proses sepuh dan finish yang bagus. Kita lihat kayunya. Ini terbuat dari kayu ebony. Jadi kayu ebony itu sangat hitam, tidak seperti sonokaling. Nih, sangat keren sekali. Limited edition, ini hanya ada satu pesanan Mas Eko. Jika kalian berminat membuat katana, membuat tanto sira saya seperti ini, boleh hubungi saya dengan kayu yang bagus, kayu ebony hitam. Bisa ngaca. Ini dia penampakannya, penampakan tantonya. Kurang kelihatan sih. Ini penampakannya. Mantap. Kita buka bilasnya. Jadi ini bahan baja terbuat dari baja bohler K110. Ini melalui proses sepuh dan tempa, jadi lebih padat dan tajam. Ini terbuat dari kuningan ya, dan ini dikasih pin 2 menggunakan kayu. Kurang lebih panjang bilahnya sampai sini. Jadi sangat aman sekali. Bisa ngaca. Panjang bilah 30 cm. Kita lanjut tes saja bilahnya. Oke. Tes ketajaman tanto bahan baja bohler. Kita lihat. Mirror. Panjang kurang lebih 30. Sarung terbuat dari kayu ebony. Kita ke ini botol. Hanya rata. Dia bilangnya. Silakan. Jika berminat, boleh kontak admin.